Ya, salam untuk semua sahabat pecinta peternakan. Di sini saya akan menyampaikan hasil percobaan saya tentang perkembangbiakan ayam. Yang pertama, ini dengan lahan yang hanya 2 kali 2 meter, kita bisa beternak ayam dalam jumlah yang menjadi cukup banyak. Langkah pertama adalah, yang pertama, ayam ini ada bagian induk yang mengerang. Nah, itu telurnya. Kemudian ini telur yang diram, ini ada berasal dari beberapa induk ya. Ini asalnya dulu ayam hanya 1 pasang, teman-teman ya. Jago 1 dan betina 1. Kemudian nanti jika induk ayam ini sudah yang menetas, maka anaknya kita pisahkan ke kandang seperti ini. Sebaiknya kandangnya yang dari besi seperti ini, jadi aman dari hama tikus. Nah, di sini dari 2 induk ayam itu sudah menjadi beberapa anak nih, ada seperti ini. Kemudian itu juga mengeram. Kemudian ini juga anak-anaknya, kakaknya dari yang ini. Nah, ini sebelum bertelur ini anak-anaknya yang sudah besar. Kemudian ini anak-anak lagi sebelumnya, ini seperti ini. Nah, nanti apabila telur yang mengeram tadi kita pindah, ya setelah menetas dari sini kita pindah ke kandang ini, maka pertama anaknya akan lebih terjaga ya, makan, pola makannya dan sebagainya lebih teratur dibandingkan di ikut sama induknya ya. Nah, kemudian juga induknya akan cepat bertelur lagi, seperti itu induknya sudah bertelur. Nah, ini beberapa anak-anak ayamnya ya, yang dari awalnya ini hanya 1 pasang nih, ini induk pertama. Kemudian ini jagonya nih, yang merah ini. Nah, kalau ini anak-anaknya seperti ini. Nah, ini adalah contoh kandang untuk pengeraman seperti ini. Ini gabungan dari beberapa telur, beberapa induk ya, anak teman-teman dikumpulkan di sini. Ya, maksimal kalau bisa tidak lebih dari 15 telur dalam satu tempat mengeram ini. Nah, dari 2 ekor ayam ini sekarang sudah menjadi hampir sekitar 30 ekor, teman-teman. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini kandangnya juga, karena saya hanya kandang percobaan saja, ini tidak terlalu lebar ya. Tidak terlalu lebar. Saya hanya memanfaatkan lahan 2x2 meter saja ini. Karena dibikin tingkat seperti itu, jadi ayam kalau malam bisa bermain ke atas. Kalau agak siang dia biasanya turun nih, nyari tempat. Yang atas itu kalau bisa harus ada sinar matahari, teman-teman ya. Nah, ini kalau siang biasanya dia ke tengah sini, nyari tempat yang tidak terlalu panas ini, teman-teman. Nah, main-mainnya di sini. Kemudian kalau yang kecil tadi di bawah, dan lantai yang paling bawah ini kita kasih pasir, teman-teman ya. Karena dia bisa, dia senang kalau bermain pasir. Ya. Ini dengan luas hanya kandang percobaan ini sekitar 2,5 meter x 2,5 meter, ini bisa memuat sekitar 200 ekor ayam. Sini sudah ada 40 ekor. Campur nih ya, besar dan kecil. Dibikin bertingkat, berundak, bertingkat. Ya, demikian teman-teman, sahabat ternak. Dan ini kalau dipraktekkan di lahan yang lebih lebar,
perkembangan ayamnya cukup cepat ya, karena rata-rata satu ayam itu bisa bertelur dan menetaskan anak sekitar 10 ekor rata-rata. Jadi kalau teman-teman punya 10 induk, mungkin dalam waktu beberapa bulan sudah bisa menjadi 100 ekor ayam. Ya. Demikian sedikit informasi dari hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Ya, ini awalnya berawal dari senang saja ini teman-teman, hobi pengen mendengar ayam berkokok gitu ya. Tapi ternyata bisa cepat berkembang biak ayam ini teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau mencoba, mudah-mudahan menjadi peternak yang lebih sukses. Terima kasih dari pecinta ternak Juli Sugondo Putro. Terima kasih teman-teman, selamat mencoba.